Men apa ini? Wow, ini pisau. Di sini katanya listrik dengan air dikombinasi. Let's go, push it up. Oh, keren. Guys, Meta Arrow hari ini akan bermain game Magic Friends. Sebelum gue lanjutin videonya, bisa kali kalian like dulu video ini agar Meta Arrow semangat membuat konten lainnya. Baiklah teman-teman, gue sudah ada di bagian depan dari permainan Magic Friends. Dan ini video kedua gue di channel Meta Arrow ya. Dan langsung saja kita mainkan. Ini permainannya seperti apa ya? Kayaknya di sini ada orang. Bisa kita tangkap? Kepalanya. Diapain? Wih. Bunyinya begitu ya teman-teman. Sekarang tap and hold to shoot. Oke, ini. Lalu bisa di listrik. Wow. Wih, ini karakternya namanya apa ya teman-teman? Kayak ban-ban gitu ya. Wah, dibawa ke atas. Ini bisa kita ambil dengan nonton video, tapi gue tidak mau menonton video karena nanti kelamaan gue permainannya ya. No thanks. Ini paket datanya sudah gue matiin, jadi tidak kena iklan ya. Terus di sini juga katanya kita bisa ganti tangan kita atau ganti. Bisa ganti skin tangan sama ganti ini ya, superhero-nya ya. Tapi di sini kita harus nonton iklan, teman-teman. Aduh, sayang sekali. Bagaimana kalau gratis aja? Yang gratis dong, developer. Oke, coba. Ini ada apa lagi nih? Di sini juga kita bisa apa ini? Bisa ganti elemen tangan ya. Ya udah, nanti aja. Kita belum dapat nih, kita belum dapat tangan-tangan yang lain. Ini gimana keluarnya? Coba. Bisa. Gak bisa keluar tadi. Oke. Play with dengan dua tangan. Main dengan dua tangan. Gimana caranya? Gitu. Siap. Ini kenapa gue megang? Nanti dulu. Ini gimana caranya? Hap. Oke. Ini kita ambil orangnya dan kita lempar ke depan. Oke. Terus ini kita bisa listrik ke sound. Terlalu. Tangan gue ada di sebelah kiri nih. Coba. Nah, kita listrik dua-dua aja. Kok nggak meninggoy? Oke, kita ambil. Mana? Kita ambil nih. Oke. Nah, ini kita. Wah, dia terbang, teman-teman. Wah, mau dibawa kemana tuh? Mau dibawa kemana tuh? Oke, lepas aja sono. Lucu banget suaranya. Ini kita tinggal listrik dan matiin nih orang ya. Dah, kita matiin. Lucu banget suaranya. Oke, let's go. Kita lanjutkan lagi permainan yang satu ini. Sampai level berapa ya kira-kira kita mau majuin ya. Nah, kita dapat elemen baru nih. Try it. Coba. Bukan elemen baru, tapi kayak skin tangan kali ya. Ini ada tangan kiri sama tangan kanan. Beda ternyata. Kalau tangan kanan seperti ini, tangan kiri. Ini kita bisa pakai tangan hijau atau tangan merah ya. Coba kita pakai dua-duanya tangan merah ya. Lego. Apa yang akan terjadi? Ini cuma buat nangkep. Tangkep. Nah, kita tangkep. Dia ketangkep tapi kebakar-bakar juga ya orangnya ya. Tuh lihat teman-teman. Dia terbakar. Kesian banget. Kita lempar ke sana. Hap. Wih. Waduh, gak kena. Ini langsung sih kita bakar aja. Kita bakar. Wah, bosong dia teman-teman. Wah, bosong. Wah. Serem banget tangannya merah ya. Ini coba kita bakar lagi. Rasakan itu. Wah, ternyata tangan yang warna merah seram. Kok karakter gue jadi beda teman-teman? Malah jadi dia. Bukannya tadi gue masih warna hijau, cuma tangannya doang berbeda ya.
Gua tidak memperhatikan dengan seksama ya. Ini tangan apa lagi tuh kalau kita dapat ya? Oke, okay, lego. Gua ambil orangnya. Dapat? Oke. Okay. Rasakan itu. Ini gua bakat. Oke, okay, let's go. Mana? Ini dia. Mukanya mirip banget kayak ini ya. Makhluk laut di SpongeBob. Ini orang pakai helm. Kita bisa ambil nggak helmnya? Oh nggak bisa teman-teman. Kita lempar aja ya. Apa kita main layang-layang dulu ya? Ih, aku punya layang-layang dong teman-teman. Tuh. Dia kebakar-bakar, kesian banget. Atau kita tarik ke depan. Kita tarik ke depan. Kita sambil bakar-bakar teman-teman. Wah, tega banget kamu Meta Arrow. Tega banget kamu Meta. Ditarik ke depan terus dibakar-bakar. Kesian banget sebenarnya. Tega banget loh. Tega banget. Let's go. Ah, aku pengen tangan baru dong. Tangan baru ada di level berapa nih? Ah, satu lagi kita dapat tangan baru. Aku pengen merasakan tangan baru ya. Ini kita ambil mungkin gentongnya. Terus kita lempar ke sana. Ah, seperti itu aja ya. Ini kita ambil orangnya. Kita bakar aja deh. Ini orang lagi jatuh. Kita bakar ya teman-teman. Ini juga nih. Kita tarik. Kita kenain. Serem kali. Apa itu? Ini teman-teman apa ini? Wow. Ini pisau. Gila. Lagi. Wow. Dicincang-cincang. Ini nih. Coba kita ambil. Oke, enggak kena lagi teman-teman. Ini kita ambil nih si Blue. Siapa namanya teman-teman? Coba kasih tahu ke gue. Wah, dia makin mendekat. Tidak bisa. Jarak pandang gue terlalu kecil ya. Nanti dulu. Tadi di atas ada yang berkelap-kelip. Itu apa? Kenapa tidak Meta ambil ya? Harusnya aku ambil. Tertinggal tak apa-apa ye. Aduh dikirain mah udah dapet tangannya, ternyata belum. Oke, kita coba lagi. Apa lagi deh di sebelah kiri? Kedap-kedip, coba gue pencet. Ini mapnya. Ya ampun, mapnya gede banget. Play. Mapnya gede sekali teman-teman. Coba ini. Oke. Wah, kamu ngapain di sana? Mulai terbakar-bakar. Rasakan itu. Ini aku bakar juga deh. Biar sekalian rasain loh, emang enak mamam itu. Ini juga. Kamu preman pasar ya? Kamu preman pasar, ha? Nih, rasain nih listrik gua nih. Oh, mamam itu. Wow. Kita kenain listrik lagi. Ayo. Nggak bisa teman-teman. Ya. No tense. Ya. Gue cuma pengen percobaan doang tadi. Yaudah yuk. Gak usah banyak cincong berarti nih. Tadinya gue pengen ambil terus gue listrik-listrikin aja. Gue pengen tahu. Nih, gue pengen listrik begini. Nah, coba ya. Aduh. Yaudah. Ini makin mendekat. Tidak. Jangan dekat-dekat. Inspektur Vijay. Kalian tahu Inspektur Vijay gak, teman-teman? Nih. Dia terbakar sama ini ya, galon gas teman-teman. Kapan matinya kalau gue diamin? Coba gue tungguin. Mati juga dia. Wow. Good job, Meta. Akhirnya aku punya tangan baru sekarang. Kita pakai tangannya ya. Kita gunain tangan barunya. Tes. Nah ini dia. Tangannya kayak cicak ya. One orange. Try it. Nah, tuh tangannya tak ambil. Ini juga nih yang sebelah kanan nih, tangannya tak ambil. Sepertinya dia pengendali angin. Kalau ini? Betul. Oke enggak? Coba. Ini bisa gue geser gak? Gak bisa ya? Oke. Gak bisa teman-teman.
Oke, gue langsung keluar aja. Coba ya, kita pakai penangkapan dulu. Apa bedanya? Oh, penangkapan biasa aja ya. Nanti gue pakai yang api deh. Kalau yang ini, wah. Gue jadi kayak ingat sesuatu, ya. Kayak avatar, teman-teman. Coba ini juga. Terbanglah kau ke udara. Ini juga nih. Lego, potong-potong. Wow. Bahaya kali. Ini juga nih. Tak kasih nih. Tuh. Dicincang-cincang. Rasakan itu. Kayaknya tangan sebelah kiri kurang oke nih. Gue pengen tangan api aja kali ya, tangan kirinya ya. Oke, Nates. Ini ada tangan warna biru. Lego. Coba. Ini gue mau ganti tangan dulu ah. Yang sebelah kiri pakai tangan api aja. Nah, tangan gue sekarang yang ini api. Rasain tuh. Oke, yang ini angin. Rasakan ini. Wah, mental dia. Oke. Di sini coba alat cincangnya gue pot. Tercincang-cincang dia, teman-teman. Itu di atas ada apa ya? Cepet-cepet coba gue ambil. Oh, apa ini? Oh, dia membeku. Dia kok jadi batu dia, teman-teman. Oh, gokil. Tangan apa ini? Aku belum pernah mendapatkannya. Oh, orangnya berubah. Lah, itu jadi apa itu, teman-teman? Kok mata satu kayak ular? Ular mata satu. Lega. Wow. Take now. Nanti aja ya. Tapi itu bagus banget tangannya. Oke. Ini di sana ada sesuatu yang menarik. Ada pepohonan. Coba kalau pohonnya gua. Oke. Oh, tidak berpengaruh apa-apa. Ini gue cincang-cincang aja. Rasakan itu cincanganku. Cincang. Mantap kali tuh. Bayangin ya, ada monster di sana tuh dicincang-cincang. Udah jadi apa nih? Udah jadi perkedel kali ya. Aduh, keren banget ini gamenya ya. Let's go. Ah, sedikit lagi. Kita dapat elemen air katanya. Ini gue mau cincang lagi. Cincang. Gokil. Di atas ada apa tuh? Ada gentong. Coba. Gentong, please turun. Apakah dia akan mati? Wah, belum mati dia, teman-teman. Dia kenapa dada-dada ke gua? Oke. Kamu main. Aku main curang ya. Kamu tuh seharusnya tadi mati bareng mereka. Kenapa kamu melawan diriku ya? Rasakan itu. Dan coba rasakan listrik ini ya. Listriknya nggak nyala, teman-teman. Ya udah, kita lempar jauh-jauh ya ke sini. Wah, dia jatuh. Ya udah, nggak apa-apa. Kesian kalau kita main-main ya. Ya udah, kita berhasil, kita menang. Wah, mantap. Kita mainin karakter Ban-Ban ya. Ini Ban-Ban bukan sih? Apa Rainbow apa lupa gue lagi nama-namanya. Sebenarnya gue tahu tapi gue lupa. Mapnya banyak sekali ya. Ada apa nih? Kenapa ada orang di sebelah sana, teman-teman? Kita diajak makan malam apa gimana? Oke. Play up. Apa nih? Ya udah gue play up deh. Kok gue ngasih uang apa gue dikasih uang? Kok kayak gerbang. Wow. Keren banget tempatnya baru pindah, teman-teman. Gokil. Coba ini. Gue punya tangan baru nih. Coba gue pengen pakai tangan blue sama blue. Oke. Air. Let's go. Untuk hero-nya gue belum bisa ganti ya, teman-teman. Ini pakai uang belinya. Tapi kenapa tadi tiap gua main hero-nya udah berganti ya? Apa nih? Merge Unclock.
Katanya kita bisa menggabungkan listrik dengan air. Menjadi tanda tanya. Apa tuh tanda tanya? Coba. Di sini katanya listrik dengan air. Dikombinasi, let's go. Push it up. Oh, keren banget. Tangan listrik digabung sama tangan air. Jadinya ya seperti ini. Blue green lightning storm. Wah, keren banget. Ini harus nonton iklan, tapi paket dua paket data gue matiin ya. Berarti gue harus nyalain paket data gue dulu ya. Ya udah, coba gue nyalain, coba kita pakai dia ya. Wow, kita menggunakan tangan kombinasi. Wah, untuk pertama kalinya. Gue senang banget sama nih game. Dia kok mendekat? Oh, tidak bisa, tidak boleh kamu mendekat-dekat. Oke. Legal, kita ambil dia. Ini kita apain ya? Ini gue nanti dulu ya. Gue tak. Oke, rasakan itu. Ini di sana ada sesuatu. Rasain itu. Makin menarik dan semakin seru ya. Wah. Mungkin nanti kalau ini makin ke depan kita bisa gabungin tangan lainnya ya, teman-teman ya. Ini gokil banget gamenya loh. Tuh. Nanti aja. Oh, di sana ada cincang-cincang. Ada pencincang-cincang, teman-teman. Coba. Oke, mantap sekali meta. Kita ambil. Hap. Rasakan itu. Tak lempar. Hap. Rasain tuh. Oke, kita ambil lagi. Bisa nggak? Bisa diambil lagi nggak? Oke, tunggu. Tangan gua kepanjangan. Hap. Oke. Kita lempar yang jauh ya, teman-teman. Lego. Ini juga kita ambil. Oke, lempar. Jadi kita ambil juga nih. Ayo, please. Tangannya panjang kali kayak Luffy. Kayak Luffy. Oke, ini kita langsung listrik aja. Lempar yang jauh. Let's go. Sudah pada mati dia. Ada lagi? Tidak ada. Yeay. Mungkin nanti di next video kita akan lanjutin lagi permainan ini. Oh iya, buat teman-teman, kasih gua saran atau kritik yang membangun ya. Semoga nanti channel Meta Aro makin berkembang dan makin berkembang dan makin bagus pastinya, teman-teman. Oke, support terus ya. Terima kasih banyak.